Suatu hari, apabila putera-putera ini keluar ke pasar, seorang penjual menarik perhatian mereka. Marilah tengok. Saya ada anak kucing untuk dijual. Semua putera terpukau melihat anak kucing yang sangat comel. Seekor anak kucing di suatu sudut menarik perhatian putera Siel. Walaupun bukan paling comel, putera Siel tetap memilih anak kucing itu. Moon Petit Hodo, sangat lembut bulunya. Kita berdua akan bersama selama-lamanya. Awak bukan papa dia, sayalah. Mereka tak pedulikan aku. Tetapi, membeli haiwan peliharaan di asrama menyalahi peraturan Akademi Lelaki Momos. Saya akan lepaskan kamu kali ini. Tapi, kalau kamu tak keluarkan dia dari asrama ini, kamu boleh keluar dari akademi. Semasa mau menyerahkan kucing itu untuk dijaga orang lain, mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang pelik. Kejap. Apa? Mereka mahu mengambil kucing itu secara paksaan. Siel, kami akan halang mereka. Bawa Hodo lari dari sini. Putera Jelvin tiba-tiba muncul. Siel dan Jelvin? Adakah kemunculan Putera Jelvin ada kaitan dengan kumpulan lelaki pelik tu? Jelvin, awak tak kesorangan. Kami ada. Semua putera kembali bersatu dan bertindak sekali lagi. Subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi tiap kali kita orang upload video terbaru.